Sederalun, genangan banjir mewarnai pesta pernikahan pasangan pengantin baru, Roni dan Desi, di Desa Pasi Masjid, Kecamatan Merbo, Aceh Barat. Banjir tak lantas membuat pasangan ini murung. Sebaliknya justru menjadikan suasana pesta kian ceria, bahkan penuh gelak tawa. Panitia dengan spontan juga melakukan renovasi, yakni meninggikan panggung, sehingga kedua mempelai nyaris tak terkena genangan air sedikitpun. Begitu juga untuk para tamu undangan, meski harus mengangkat seragam pestanya saat melewati genangan, namun tempat mereka menyantap hidangan tetap aman dari genangan air. Banjir di Aceh Barat sendiri dipicu hujan deras yang mengakibatkan aliran Krung Merbo meluap. Selain Kecamatan Merbo, banjir juga terjadi di beberapa kecamatan lainnya di sana, dengan kondisi terakhir genangan air berangsur surut. Dari Melabuh, Yulham, Serambi On TV.